Inilah video amatir warga saat pelaku pencurian sepeda motor ditangkap warga di daerah Salem, Kabupaten Brebes pada Senin malam. Beruntung ketika pelaku berhasil diselamatkan polisi dan digiring tim resmo pimpinan Aibtu Titok Ambar Pramono ke ruang unit 1 Satreskrim Polres Brebes. Ketiga pelaku yakni Sibiani 33 tahun, Asep Pulo 25 tahun, dan Maskuri 28 tahun yang kesemuanya warga Indramayu. Ketiganya kepergok warga usai melakukan pencurian sepeda motor di rumah korbannya, Dul Halim, warga desa Gunung Tajem, Kecamatan Salem pada Senin dini hari. Ketiganya kepergok warga dan dimasa. Beruntung polisi yang mendapatkan laporan warga berhasil mengevakuasi pelaku dari amukan masa. Salah satu pelaku, Asep Pulo, saat interogasi polisi mengatakan bahwa awalnya mengintai rumah korbannya dan masuk melalui pagar rumah hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk membawa kabur sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Dirinya mengaku telah melakukan aksinya 6 kali di wilayah hukum Polres Brebes, khususnya di daerah Brebes Selatan, seperti Kecamatan Tonjong dan Kecamatan Bumi Ayu. Pintu pagar. Meloncat. Terus? Meloncat dibuka. Itu waktu pakai kunci butuh berapa detik? Buang. Sudah berapa kali di Brebes? 6 kali? Polisi juga mengamankan 2 sepeda motor milik pelaku. Sementara sepeda motor korbannya, yakni Honda CRF, dibawa kabur pelaku lainnya yang melarikan diri. Polisi kini memburu pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya, sementara kasus pencurian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Trihandoko, RCTV, Brebes.